Umum mengetahui pelakon Putri Sarah Liana sudah berangkat ke Mekah bagi mengerjakan ibadah umrah sambil ditemani dua cahaya matanya, Sahkul Islam dan Sumaya. Malah Sarah atau nama lengkapnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin sempat berkongsi beberapa keping foto dia bersama keluarga dan beberapa rakan di lapangan terbang sebelum berlepas. Bagaimanapun, perkongsian tersebut telah menimbulkan persoalan dalam kalangan warga maya apabila kelibat suaminya Samsul Yusuf tidak kelihatan. Sedih, betapa indahnya kalau ayah ada bersama. Putri Sarah bawa anak pergi umrah, ramai tanya mana Samsul Yusuf. Pun begitu, pada ruangan balas perkongsian yang sama, seorang warga maya mendoakan pengarah film munafik itu agar terbuka hati untuk berangkat ke Mekah mengikuti istri dan anaknya. Samsul pergilah menyusul istri dan anak-anak ke sana. Mekah, stop sekejap kerja arah film. Pergi kejar anak bini dan minta petunjuk daripada Allah. Depan Ka'bah, kata individu tersebut. Konflik rumah tangga Putri Sarah dan Samsul mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu. Tetapi anak Datuk Yusuf Aslan itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Samsul, topik berkaitan kemelut rumah tangganya dan kehadiran Ira Kasar sebagai istri kedua hangat diperkatakan sehingga trending dalam media sosial. Putri Sarah kemudian memfailkan penceraian terhadap suaminya pada 16 Januari lalu. Putri Sarah dan Samsul yang mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 telah dikurniakan dua cahaya mata, Sakul Islam 6 dan Sumaya 4 tahun.